dengan harapan bisa tetap eksis, bisa tetap berada di puncak. Tapi kita kan nggak tahu ya, semuanya Allah yang ngatur gitu. Jadi ya cuma bisa berusaha. Salah satunya itu kalau menurut Via, dan Via juga apa ya, Via juga sering cover-cover di YouTube itu juga. Jadi kayak misal fansnya Via nih request lagu apa gitu yang mungkin di TV Via nggak mungkin bawain lagu itu, Via suguhin itu ke mereka lewat. Kalau pilkada lihat nanti sih Mbak ya, insya Allah. Kayaknya semua artis sibuk ya kayaknya. Kalau kontrak khusus sama satu partai nggak ada, jadi Via tuh masih freelance. Gak.